Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد وقال تعالى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ أُنْقَدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا كُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمُ Muslimin dan Muslimat, hadirat yang dirahmati Allah, menjadi kebiasaan kepada kita bila masuk bulan Rabiul Awal membicarakan tentang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya bulan Rabiul Awal menjadi bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rabiul Awal juga adalah bulan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke negeri Al-Madinah Al-Munawwarah, ia membuka lembaran baru kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan setakat itu, bahkan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berlaku pada bulan yang namanya Rabiul Awal. Tetapi bukan bulan itu menjadi persoalan besar kepada kita, kerana tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan tentang apa-apa kelebihan untuk bulan Rabiul Awal, hingga ia patut dipandang besar oleh orang-orang yang beriman. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ibadah puasa pada hari Isnin. Itulah hadis yang paling kuat yang sampai kepada kita, riwayat Imam Muslim, di kala mana seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan puasa pada hari Isnin. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zaka yaumun ulidtu fi wa yaumun bu'istu au unzila alayya fi." Itulah hari di mana aku dilahirkan, dan itulah juga hari di mana aku dibangkitkan ataupun diturunkan wahyu kepadaku. Hadis itu menunjukkan kepada kita bahawa hari Isnin adalah hari di mana berlakunya dua peristiwa besar dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya kelahiran Nabi, yang mana kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam bererti bermulanya satu cahaya besar yang diberikan oleh Allah Taala untuk umat manusia. Yang kedua, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dengan maksud terlantiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam
menjadi seorang Nabi, dan itu merupakan peristiwa yang besar dalam kehidupan Nabi dan peristiwa besar bagi kehidupan manusia. Kerana bermula ketika itu kerja buat seorang Rasul yang bakal melakukan tugas mengusahakan manusia mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua-dua peristiwa itu berlaku pada hari Isnin. Bahkan satu lagi riwayat menambah, itulah juga hari di mana aku berhijrah. Hijrah juga adalah satu peristiwa besar dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bermula era baru kehidupan Nabi sebagai seorang pemerintah, memerintah sebuah negara yang namanya Al-Madinah Al-Munawarah, bermula dengan ketibaan Nabi pada hari Isnin 12 Rabiul Awal di pinggiran bandar Al-Madinatul Munawarah. Kita selalu wawarkan 12 Rabiul Awal dengan kelahiran Nabi, hingga kita terlupa bahawa 12 Rabiul Awal itulah hari di mana Nabi tiba dalam peristiwa hijrah. Apatah lagi 12 Rabiul Awal itu dipertikaikan oleh ulama terkemudian, seperti seorang ulama falak bernama Mahmud Basha yang menyatakan bahawa kelahiran Nabi, apabila kita rujuk pada hadis sahih yang menyatakan Nabi dilahirkan pada hari Isnin, maka tak mungkin berlaku pada 12 Rabiul Awal, tetapi berlaku pada 9 Rabiul Awal. Apa yang penting pada kita, seperti saya sebutkan tadi, bukan cerita berapa hari bulan dan berapa bulan, bulan apa, tapi ceritanya hari. Hari itu yang dibesarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, hingga bila mana ditanya tentang ibadah puasa, maka Nabi kaitkan ibadah puasa pada hari Isnin dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu juga menunjukkan kepada kita bahawa cerita besar apabila kita bicarakan tentang Maulidir Rasul, tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah bicara tentang syariat Nabi. Puasa adalah syariat Nabi. Puasa hari Isnin syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kaitkan kelahiran Nabi dengan hari Isnin, dikaitkan dengan ibadah puasa, maka menggambarkan kepada kita bahawa yang patut dipandang besar, yang patut dipandang sebagai perkara penting dalam membicarakan tentang Maulidin Nabi adalah bicara syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah bicara syariat yang wajar untuk kita bicarakan dalam keadaan semasa pada hari ini? Kerana syariat Nabi syariat yang datang untuk memberi kebaikan kepada manusia. Datangnya Islam untuk menjaga lima perkara. Pertama, hifzu ad-din, menjaga agama. Yang kedua, hifzu nafsi, menjaga nyawa. Yang ketiga, hifzul mal, menjaga harta. Keempat, hifzul arad, menjaga maruah. Yang kelima, hifzul aqal, menjaga akal manusia. Datang untuk jaganya, untuk jaga agama, jaga nyawa, jaga maruah, jaga akal, jaga harta manusia. Ini dia syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paksi syariat Nabi jaga lima perkara. Bila syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dipinggirkan, diketepikan, dinyah, diletak belakang, maka akan terencak kehidupan manusia. Pada salah satu atau dua atau semuanya akan berlakulah sesuatu yang merosakkan masyarakat. Bila agama tidak terbela, manusia tak ada agama, agama tidak terjaga, maka manusia tak boleh hidup tanpa agama. Manusia akan jadi jahat, tidak ada wawasan kehidupan, tak ada matlamat kehidupan. Bila manusia rasak nyawanya, tak dijaga, dipelihara nyawanya, maka apa lagi erti hidup seorang manusia? Kerana nyawa menjadi alat untuk manusia hidup. Bila mana harta
yang menjadi dambaan setiap manusia, dikejar oleh manusia, yang membantunya untuk hidup merasai kemanisan kehidupan dengan harta tidak terjaga dan tidak terpelihara, maka hilang kemanisan hidup manusia. Bila maruah yang membezakan manusia dengan binatang pun tidak terbela, maka manusia hidupnya umpama binatang. Bila akal yang juga membezakan manusia dengan binatang pun tidak terpelihara, maka hidup manusia tidak ada erti, hidup menjadi seumpama hidup binatang. Maka kelima-lima perkara ini yang dijaga oleh syariat Nabi, bila syariat dibuang, syariat diketepikan, hidup manusia akan pincang. Dan itulah yang hari ini manusia rasakan. Bukan hanya bicara tentang negara kita, bicara dunia. Masyarakat dunia sedang mencari-cari satu kehidupan yang boleh membahagiakan mereka, menggembirakan mereka, menceriakan mereka. Mereka tak puas hati dengan satu pemerintahan, mereka buang, mereka buat demonstrasi, mereka buang, tukar yang baru. Tak puas hati juga, mereka tukar lagi. Mereka sebenarnya mencari-cari suatu bukan pemerintah tapi dasar pemerintahan. Bukan cerita siapa yang memerintah sahaja. Saya tak kata hanya orang memerintah sahaja, bukan hanya orang yang memerintah tapi dasarnya. Tanpa kita menafikan penting orang yang memerintah, kalau tanpa orang macam mana pemerintahan dasar itu mau dihayati? Tapi dasar. Dan itulah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dasar-dasar kehidupan yang membahagiakan manusia, yang menyebabkan Nabi 13 tahun di Makkah tak cukup berjuang mendapatkan sebuah negara yang boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam praktikkan. Ini dia dasar Islam yang boleh memberi kebahagiaan kepada manusia, baik yang beriman atau yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita ambil contoh yang mudah. Aplikasi sahabat Nabi Umar Ibn Khattab ketika menjadi khalifah, yang menjiwai dasar-dasar Islam yang dibuat oleh Nabi. Kalau kita buat contoh Nabi, kita kata dah Nabi, memang dia akan laksanakan, dah dia Nabi, mesti contoh yang terbaik. Okey, kita ambil contoh sahabat Nabi Umar Ibn Khattab, bila seorang laki-laki tua buta beragama Yahudi mengetuk pintu meminta sedekah. Lalu Umar bertanya, siapakah dia? Kata orang kanannya, itu dia seorang Yahudi buta dan tua meminta-minta. Lalu kata Umar Ibn Khattab, adakah wajar dikala mudanya kita mengambil cukai daripadanya? Cukai orang Yahudi jizyah. Jizyah tak seberapa, satu dinar atau kurang satu dinar, tidak seberapa cukai yang dikenakan dalam tempoh setahun, sikit sangat. Tapi kata Umar, adakah wajar dikala dia muda, dia gagah, dia sihat, dia boleh buat kerja, dia bayar jizyah, dikala dia tua kita abaikan dia? Ini prinsip. Kerana manusia akan melalui suatu tempoh dia tak mampu untuk menghasilkan sesuatu, akan ada tak tempoh saat itu, sama ada kerana faktor masa dan usia. Dengan jadi tua, takkan ada orang selamanya muda, akan semasa masa dia tua, dia akan lemah, dia akan letih. Dikala itu, walau dia mahu bekerja, dia tak mampu nak bekerja. Tua 80-90, atau mungkin lebih awal, dia datang kepadanya ujian Allah, kesakitan. Walaupun dia masih muda, jasad kelihatan okey, tapi dia kehilangan upaya untuk bekerja dengan faktor yang pelbagai. Ada satu saat di mana manusia dia akan kehilangan kemampuan untuk mendapatkan sesuatu yang boleh dia menyuap makan ke dalam meminyak makanan ke dalam mulutnya. Maka prinsip yang digariskan oleh Umar tadi patut dihayati oleh semua umat manusia. Di mana-mana negara, di mana-mana tempat di dunia, mesti menghayati prinsip ini. Di peringkat mana sekalipun, sekecil-kecilnya di kampung, sebesar-besar di negara, dan sebesar-besar di dunia, prinsip bahawa tidak wajar seorang yang di masa muda dia boleh menyumbang untuk negara, di kala tua dia tak ada apa-apa, dia akhir diabaikan, tidak wajar. Kata Umar, la yang bari. Lalu kata Umar, khuz min baitil mal, ambil daripada baitil mal.
baitul mal, harta hasil daripada pendapatan negara yang kebanyakannya daripada sumber orang Islam. Ambil daripada baitul mal ma yakfihi, sesuatu yang cukup untuk dia, yakfi mu'natah, yang cukup untuk mu'nah. Mu'nah apa dia? Keperluan hidup dia. Ini satu lagi prinsip, prinsip bantuan kebajikan kepada orang yang tidak mampu. Prinsipnya bukan hanya bantuan ala-ala macam tu saja, dia bantuan yang cukup untuk keperluan harian dia. Banyak mana? Kita tengok. Hari ini orang perjuangkan gaji minima 900, mungkin kita kata tinggi. Yang cukup untuk makan, dia boleh bayar sewa rumah dia, dia boleh bayar keperluan makan minum dia, dia boleh bayar api, dia boleh bayar air, dia boleh pergi makan, dia boleh makan, ada pakaian dia, anak dia boleh pergi sekolah, tak ada masalah. Hak tu sekurang-kurang satu hak manusia untuk dapat tempat perlindungan, satu. Yang kedua, hak manusia mendapat makanan, dua. Ketiga, hak manusia mendapat pakaian, ketiga. Yang keempat, ditambah oleh ulama terkemudian, hak manusia mendapat pendidikan, empat benda. Maka bila kita ambil keadaan yakfi mu'natah, yang mencukupkan keperluan dia, makna cukup yang empat tadi. Maka bila dia dapat satu bantuan, tak cukup nak bayar sewa rumah, bantuan tak cukup nak bayar makan minum dia, tak cukup anak dia nak pergi sekolah, tak cukup untuk dia pakai pakaian, maka kena beri sampai cukup. Yang mungkin berbeza antara seorang dengan seorang, dan mungkin berbeza antara tempat dengan tempat. Ukuran yang sifatnya subjektif, maka dia beri keadaan yang cukup. Mungkin dia dah ada sikit, dia ada kerja tak mampu, ditambah lagi. Ini konsep Islam. Kalau diberi jumlah yang kecil, saya bila dah jadi YB berhadapan dengan masyarakat, dulu masa kita penceramah, berceramah merata, kita tolong orang dah banyak, tapi taklah sebanyak orang kita jumpa bila jadi YB. Ini bagus jadi YB. Tak bagus lah, tak bagus ke kepala. Kita akan jumpa ramai orang susah, ramai. Seorang yang terakhir saya pergi tengok dia, Allah uji dengan kanser, kanser mata. Kanser mata. Dia kena berulang alik daripada rumahnya di seberang takir, kampung saya, nak kena pergi Kubang kediang sebulan sekali. Dia tak boleh bekerja sebab mata bekok ni. Nak kerja apa? Siapa nak ambil dia kerja mata bekok ni? Sakit lagi. Isteri seorang, anak dua, rumah sewa. Dia dapat bantuan kebajikan masyarakat RM200, 100 untuk bayar sewa rumah, 100 untuk makan. Bolehkah kita bayangkan 100 untuk makan, apinya, airnya, anak kecilnya, ulang alik ke hospitalnya? Boleh kita bayang dengan RM200? Cukup ke tak? Tapi polisi yang kita ada, kalau dah dapat bantuan kebajikan, tak boleh mohon zakat. Kalau dapat zakat, tak boleh mohon kebajikan. Itu idea siapa, saya pun tak tahulah, pelik. Tapi orang yang seumpama ini, yang patut mendapat satu keprihatinan umat dan masyarakat, maka kita balik pada konsep tadi, konsep bantuan yang cukup. Kalau di kampung tempat saya, ada orang ke laut. Mereka kerja ke laut. Musim gelora tak boleh ke laut. Ini istilah orang kampung, musim gelora. Ombak besar, ribut, anginnya kuat. Kalau pergi ke laut pun ikan tak ada, risiko nyawa lagi. Sifatnya on off. Hari ni gelora 5 hari, boleh pergi sehari. Sehari yang pergi tak boleh cover, 5 hari tak boleh pergi. Sehari boleh pergi, 7 hari tak boleh pergi. Dia nak pergi tapi tak boleh nak pergi. Bila tak boleh pergi, nak cari kerja lain, siapa nak terima kerja dandan macam tu? Maka terpaksa tanam anggur, goyang kaki depan pantai, duk tengok laut, mengharapkan laut teduh untuk kita pergi besok hari. Orang macam ni juga perlu bantuan, bantuan yang boleh membantu untuk dia hidup. Dan hari ni kalau masuk sekolah pula, bukan sikit, saya yakin tuan-tuan ada pengalaman, anak nak pergi sekolah,
Kita beli baju, kita beli kasut baru, kita beli beg, kita beli pensel, kita beli mewah lah. Tapi bukan semua orang macam tu. Ada orang tak mampu pun. Karena itu syariat Nabi SAW yang dipahami oleh para sahabat, oleh Umar Ibn Khattab. Konsep ini yang patut diterapkan untuk jadikan masyarakat merasakan diri mereka terbela. Karena orang yang seumpama ini sentiasa ada. Kadang-kadang kita tak terasa pun nak bazirkan duit 15 juta untuk sambut malam tahun baru. Bagi kita yang mungkin berada, taklah 15 juta tu sikit tu, patut 20 juta digunakan. Bagi orang kampung yang nak dapat 200 pun seksa, dia melihat bagaimana orang yang lebih tinggi dan atas boleh menghabiskan duit dengan jumlah yang besar untuk program yang langsung tak memberi sebarang faedah untuk ketamanan bangsa dan masyarakat. Mereka melihat dengan penuh rasa iri hati dan sakit hati. Orang-orang yang macam ni, jika tidak kuat iman, dia boleh memberontak menjadi seorang penjahat, seorang perompak, seorang pencuri, dan mungkin entah apa lagi, seorang apa lagi yang dalam kurungannya penjenayah. Padahal persoalan ekonomi suatu benda yang besar dalam Islam. Saya tertarik dengan satu tulisan oleh seorang ulama terkenal di bumi Jordan. Dia kata gerakan Islam di akhir zaman bukan hanya patut menjadi gerakan haraki yang melaksanakan kerja dakwah, tapi juga gerakan ijtimai yang melaksanakan kerja kemasyarakatan. Kerana itulah antara perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjuangan kemasyarakatan. Bukan hanya kerja dakwah tarik manusia terima Islam, tapi kerja memenuhi keperluan masyarakat. Itu yang diperjuangkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik tiba di bandar Al-Madinah Al-Mundawarah, tiga benda yang dibuat oleh Nabi yang kita boleh ambil kaedah yang sangat besar dalam susun atur pemerintahan sebuah negara. Pertama, Nabi buat masjid. Kedua, Nabi bina pasaran baru. Saya tak guna perkataan pasar, sengaja saya guna istilah pasaran baru. Yang ketiga, Nabi membina jaringan hubungan sosial antara rakyat. Tiga benda yang besar. Dibina masjid ini membina iman, membina takwa, membina dalaman, membina syaksiah. Manusia tidak ada dalaman yang kuat, tak ada syaksiah yang kukuh, tak ada hala tuju kehidupan, dia boleh jadi rosak. Dia mesti ada paksi kehidupan dia. Masjid surau adalah anak kunci dia. Satu. Kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam membina pasaran baru. Karena pasaran atau pasar di kali itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Mereka adalah bangsa pendatang untuk negeri Madinah. Mereka menguasai ekonomi. Orang-orang Madinah sendiri, Yasrib, tidak menguasai ekonomi. Mereka hanya orang yang ada kuasa beli, tapi bukan orang yang membekalkan bahan, membekalkan keperluan. Mereka hanya bangsa pengguna, bukan bangsa pembekal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam create suatu suasana dan keadaan hingga satu peringkat pasarannya dikuasai oleh orang-orang Islam di Al-Madinah Al-Munawarah, berkongsi sama dengan orang-orang bukan Islam, Yahudi dan juga Nasara, yang juga berdagang. Kadang sebelumnya hanya monopoli satu pihak oleh orang-orang Yahudi. Nabi ambil cakna tentang pasaran kerana ia menentukan ekonomi, status ekonomi masyarakat macam mana. Sebablah Nabi boleh sebut bila mana sahabat Nabi, mereka ini seolah bergaduh sama sendiri bila berbicara tentang cerita lama antara Aus dan juga Khazraj yang Nabi dah himpun atas nama Al-Ansar. Satu ketika mereka berbincang, berbicara tentang cerita lama. Dulu pernah berlaku perang, buah hari itu moyang aku dulu bunuh moyang kau, apa-apa. Akhirnya jadi hangat, semangat kebangsaan dihidupkan, berkobar-kobar pakat nak tarik pedang belakang. Sahabat yang tengok segera laporkan Nabi, Nabi segera panggil. Nabi ungkit sikit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam ajidakum dullalan fahadakumullahu bi.
Tidakkah dulu aku temui kamu dalam keadaan sesat, lalu Allah Ta'ala beri hidayah kepada kamu dengan sebab saya? Dulu kamu sesat, kafirun, tak reti apa. Dengan sebab aku, Allah beri hidayah pada kamu, kamu terima Islam, lapang jiwa kamu. Satu nikmat. Wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi. Dulu kamu mutafarriq, berpecah belah, lalu Allah jinakkan hati-hati sesama kamu dengan sebab aku, kata Nabi. Dua dah. Yang ketiga, wa kuntum alatan fa'aghnakumullahu bi. Dulu kamu, siapa kamu? Aus Khazraj. Bukan orang Muhajirin. Aus Khazraj. Alatan. Dulu kamu miskin. Maksud miskin itu berbanding dengan Yahudi. Kamu miskin. Adalah orang kaya, tapi hak ramai sederhana miskin. Banding dengan orang Yahudi, kamu miskin. Fa'aghnakumullahu bi, lalu Allah beri kamu kaya dengan sebab aku. Ungkapan itu kita lihat soalah simple saja, tapi maknanya mendalam. Kerana ekonomi kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeza suasananya selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pemerintah. Mana sepatutnya bila pemerintah itu Muslim, memerintah cara Islam, orang Islam terbina ekonominya menjadi bangsa, menjadi orang, menjadi puak yang menguasai. Tapi kenapa tidak berlaku sebegitu? Ini persoalan besar yang perlu kita rungkai dalam konteks Malaysia. Kalau kita nak ambil, kita berbicara begitu lama dasar ekro baru yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi anak-anak Melayu, orang-orang bumi putera, tapi telah berlalu masa tempoh yang sangat panjang. Walaupun kuasa politik berada di tangan orang-orang Islam, kenapa penguasaan ekonomi masih lagi mengecewakan? Di mana silap? Silap pada orangkah, atau silap pada dasarkah, atau dua-dua sekali? Yang ni kita nak balik pada kaedah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni yang kita bicarakan, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi yang kedua saya sebutkan tadi membina pasaran baru hingga akhirnya tidak lagi dimonopoli dan dikuasai oleh orang-orang Yahudi yang boleh buat ekor suka dia, nak naik harga ke apa. Hari ni kita semua tahu barang-barang yang naik, apa sebabnya? Baca teori ekonomi dan tanya pakar-pakar ekonomi. Barang naik sebab ada monopoli pihak yang boleh buat naik. Bukan dia mudah-mudah macam tu naik. Bila ada monopoli, dia boleh naik kan? Antara jawapannya, monopoli ini yang disekat oleh Nabi. La yahtakiru illa khati, sebagai asas Nabi sebut. Tidak boleh monopoli melainkan orang yang salah. Walaupun ulama bincang hadis ini merujuk kepada monopoli barang-barang makanan, tapi ulama terkemudian memperluaskan skop, ambil kaedah. Kaedah monopoli merosakkan. Monopoli membekalkan satu barang oleh orang-orang tertentu, ini merosakkan. Apatah lagi melibatkan makanan, melibatkan lauk harian yang nasi, beras, makan, minum, minyak, gula dan sebagainya. Bila dimonopoli, maka dia akan menjadi masalah. Kaedah tu ada ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asas kepada ekonomi yang menyebut tentang prinsip hutang di awal surah Al-Baqarah. Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman. Kenapa timbul persoalan dain? Mungkin sebagai melihat persoalan dain hutang dengan maksud orang pergi pinjam duit. Bila pinjam duit dia, maka kita ambil duit, kemudian kena tulislah berapa kita hutang. Bukan itu sahaja yang dibicara oleh ayat itu. Bicara tentang jual beli, yang konsepnya ada konsep tangguh. Beli barang hari ini bayar sekian banyak, kena ada lagi barang yang kita tak lunas lagi, maka mesti ditulis. Maka diikuti kemudian cerita berkaitan dengan riba.
Tidakkah sistem riba itu hari ini yang mencekik kita hari ini? Yang mencekik orang-orang yang beli kereta, cekik orang beli rumah, cekik orang yang buat loan peribadi, yang mencekik orang menerusi sistem insurans untuk kereta, insurans untuk rumah yang tak menggunakan prinsip Islam. Yang mana Allah boleh tarik barakah, ini asas-asas dia. Ayat riba, Allah turunkan ayat yang akhir, antara yang akhir. Berada dalam surah Baqarah. Surah Baqarah surah yang awal. Tapi ayat riba turun ayat yang antara ayat paling akhir sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga Nabi buat perisytiharan di kawasan Mina ketika berlaku haji yang terakhir yang dipanggil Hajjatul Wada. Nabi buat perisytiharan. Sistem ini yang hari ini merosakkan ekonomi manusia. Kalau dulu di kampung-kampung, orang kampung dia simpan duit dengan cara simpan emas. Dia beli emas, dia simpan. Sekian masa 5-6 tahun harga emas itu akan meningkat. Dia nak cairkan segera emas dia, nak dapat duit segera, dia pergi ke pajak gadai. Pajak gadai yang tidak islami, yang ada unsur riba, dia merasakan. Sekarang dah mulai banyak pajak gadai yang berasaskan Islam. Walaupun ada 2-3 benda yang masih ada perbincangan, tu saya tak nak hurai kat sini. Tapi maknanya adalah alternatif. Sistem riba yang ada itulah yang sebenarnya merosakkan ekonomi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang persoalan-persoalan melibatkan ekonomi ummah. Dua. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bina persaudaraan antara satunya orang-orang asal negeri Yasrib. Satu namanya Aus, kedua namanya Khazraj, gabung dua beri jenama baru namanya Al-Ansar, di rebranding istilah kita hari ni lah. Sebab kalau pakai nama Aus Khazraj nampak sangat macam perkauman, sedangkan orang-orang Arab ni semangat perkauman dia besar. Nabi cantas semangat perkauman. Bila cantas semangat perkauman tadi, bina jenama baru yang mengikat mereka namanya Al-Ansar. Al-Ansar pula nama comel. Al-Ansar makna orang-orang yang membantu. Nasab pada bantuan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Erti nama baru yang Nabi bagi, nama yang baik ni semua pada perbuatan baik mereka. Bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi nama baru ini, namanya Al-Ansar. Maka dengan terbina nama baru ini, maka tak wujud lagi pertembungan, perkauman antara orang Aus dan Khazraj yang berlangsung untuk tempoh yang panjang sebelum mereka terima Islam. Perlakuan Nabi ini telah berjaya menstabilkan suasana sosial masyarakat negeri Yasrib atau negeri Al-Madinah. Kerana bila berlaku pertembungan, pergaduhan, perbalahan, tentulah tidak mungkin ekonomi, masyarakat, kehidupan sosial akan tenang. Tak mungkin. Satu. Yang kedua, orang-orang Ansar pula diikat dengan orang-orang yang baru datang hijrah. Namanya Al-Muhajirun. Orang yang baru hijrah ni, mana-mana bangsa pun, bila ada orang mari kampung dia, dia ada satu rasa lain macam. Siapa? Bangla tu. Sebab dia orang luar. Ah, itu dah dapat kerajaan kita. Tak timbul dah. Bila rasa dia orang luar, orang Bangla, tu Indonesia rasa dia orang luar. Oh, tapi dia dah dapat PR, lain sikit rasa. Semangat bila tengok orang luar rasa lain, dia boleh menghalang in dimash, boleh menghalang pencantuman keserasian kehidupan bermasyarakat. Maka dengan sebut Nabi create satu kaedah namanya At-Ta'akhi, persaudaraan. Orang Ansar diikat dengan orang-orang Muhajirin atas nama saudara. Saudara yang sampai peringkat boleh mewarisi antara satu sama lain. Mana ada sistem yang seumpama itu? Siapa yang nak mewariskan harta pada orang luar dia?
Tapi sistem yang Nabi buat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala membolehkan dan mewajibkan orang yang dipersaudarakan bila mati mewarisi harta. Hinggalah kemudian Allah nasahkan hukum itu, turun ayat berkaitan dengan pusaka. Barulah dihapuskan. Tapi apa kesannya? Kesan hubungan. Hubungan bantu-membantu yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan masyarakat tenang. Jiwa ini yang dibentuk oleh Nabi. Maka sebab itulah kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis akan puji dan angkat mereka-mereka yang ada asas bantu-membantu dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya Nabi puji orang-orang Asy'ari. Bukan Asy'ari Al-Qam tak? Al-Asy'ari satu kelompok yang asal merujuk pada seorang nama Al-Asy'ar. Anak-beranak ni panggil Asy'ari. Dan ramai Asy'ariyun. Nabi puji. Nabi kata, innal Asy'ariyin. Sesungguhnya orang-orang Asy'ari. Keturunan Asy'ari. Iza armalu fil ghazwi, apabila mereka ini keputusan bekalan makanan dalam peperangan. Armalu ni bukan habis langsung, makna tinggal sikit eh. Armal armal ni cerita tanah pasti, maknanya makanan dah hampir tak ada sampai kita ni terpaksa pegang tanah. Nah kalau tak ada makanan dah ni tinggal cuih lagi. Aqalla ta'amuhum bil madinati, ataupun makanan mereka menjadi kurang bila berada di Madinah. Mana berlaku situasi makanan tak cukup, ada sikit je makanan. Apa mereka buat? Jama'u makana indahum fi sahifatin wahidah, mereka akan kumpulkan makanan-makanan yang ada pada mereka di satu bekah. Summaqtasamuhu bainahum bisawiyah, kemudian mereka akan agihkan semula di kalangan mereka dengan sama banyak, dengan cara yang adil. Maknanya kalau kita kata ada keluarga ni dia dua beranak, tapi dia mungkin ada banyak sikit makanannya, dia ada segantang. Ada keluarga lain yang anak ramai sampai 10 orang tapi ada secupak je beras. Mereka kutip semua hak ada, hak segantang ke, hak secupak ke, hak sekilo ke, hak banyak mana, kumpul bos tepak, kemudian mereka agih balik kalangan mereka berdasarkan keperluan. Tengok hak ni, oh anak 10 orang, ramai ni, takkan nak makan satu cupok saja, tak jadi. Hak ni kena beri sekilo, agak-agak lah. Hak ni pula, Allah anak, tak ada anak, suami isteri dua orang, orang tua tak makan banyak, orang tua gigi pun tak ada, ini bagi secepat dah. Ha, dia begitu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam puji, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahum minni wa ana minhum, maka saya termasuk kalangan mereka dan mereka termasuk kalangan saya. Dipuji. Tindakan itu tindakan yang betul. Perkongsian antara ahli masyarakat bila masing-masing berhadapan dengan kesusahan. Jadi kita tengok kat situ macam mana paksi-paksi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akhirnya membawa kepada masyarakat merasa bahagia. Masyarakat merasa diri mereka terbela. Maka lahirlah orang-orang seperti mana Uthman ibnu Affan yang sanggup memberi sumbangan yang besar untuk masyarakat dapat manfaat mereka, seperti dibuat oleh Uthman ibnu Affan beli telaga. Telaga yang dimonopoli oleh seorang Yahudi yang asal milik seorang laki-laki Banu Ghafar, dijual pada orang Yahudi. Maka siapa yang nak air dia kena bayar. Maka Nabi buat perisytiharan, siapa yang nak berniaga dengan Allah Ta'ala, siapa yang nak berniaga dengan Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala bayar dengan syurga, siapa nak. Lalu Uthman ibnu Affan kat tangan setuju, dia pergi beli, dia bayar pada Yahudi tadi, dia bayar. Lepas dia bayar, dia wakafkan telaga itu untuk orang Islam.
wakaf semua. Maknanya semua orang, Nabi sebut dalam hadis, hatta yakuna dalwuhu kadalwil muslimin. Dia berniaga dengan Allah, maknanya beli wakaf pada Allah Ta'ala, wakaf pada untuk masyarakat, hingga timba dia sama je nilai dengan timba orang Islam lain. Mana walaupun dia asal pemilik, kalau nak pergi ambil air, kalau orang lain setimba, dia pun kena setimba juga. Kalau orang lain segayung, dia pun segayung juga. Kena sama je. Sebab dah serah pada Allah Ta'ala. Ini konsep. Konsep jiwa wakaf. Yang dibina, dikreat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan orang-orang yang ada kemampuan, maka yang tu membantu ramai orang yang susah. Kerana orang susah ni selalunya ramai berbanding orang senang. Saya baru ni minum kopi di pantai kawasan orang ke laut. Sembang-sembang ada seorang sebut, "Dah ustaz, tak nak beri ke beras kapit pada kita?" Dia ngaya je. Ngaya. Ngaya bahasa Terengganu. Dia bergurau je. Saya kata, "Beras boleh, tak masalah, boleh bagi. Berapa orang nak?" Oh, dia kata, "Kalau nak bagi, kita cari orang, ustaz pilih eh. Buat senarai eh." Saya kata, "Buat senarai. Kita bagi beras." Oh, dia kata, "Beras ustaz, kalau kita boleh seronok sangat." Dia kumpul-kumpul nama 180 orang yang perlukan beras. Buat senarai nama. Bagi ya. Kemarin bagi. Bila agih beras, mari belaka 180 orang. Bagi beras. Beras apa sen sangat? 26 riyal. 10 kilo. Pernah ke 4 riyal? Tambah sikit barang dapur, minyak sikit, habislah 60 riyal. Walaupun boleh 60 ringgit, jumlah yang kebagi kita tak banyak lah. Kecil jumlah tu 60 ringgit. Bagi mereka besar. Sanggup menunggu beratus sejam pun tak apa. Dengar ceramah kita dulu. Asal boleh gak beras yang bernilai 60 ringgit boleh. Kita tengok kat situ betapa orang yang susah ni ramai. Walaupun 60 ringgit besar bagi dia. Kita 60 ringgit baru bayar esro. Ada seorang tegur, dia kata, "Ustaz, beri barang 60 ringgit tapi rokok di mulut. Patut saya beri esok okok." Saya kata, "Orang ke laut mana tak esok okok? Orang ke laut mana tak esok okok? Orang ke laut ni esok okok belaka. Dengan esok okok dia segagah. Dia sambil ambil sumangan pun okok duk mulut ke, ambil sumangan okok mulut. Berasap pun mata kita. Azan. Okey, bagilah azan." Antara prinsip ekonomi yang ditegaskan konsep cukai dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sahibul muksi finna." Pengutip cukai dalam neraka. Disebut begitu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana rata-rata sumber pada pendapatan negara-negara dunia di kala itu adalah cukai yang diambil daripada rakyat. Sedangkan Islam ada kaedah tersendiri dalam bab percukaian. Pertama, Islam menegaskan bahawa kewajipan melibatkan harta bagi orang Islam adalah zakat. Dan zakat akan menjadi sumber pada negara. Sama ada zakat yang bersifat zakat personal yang namanya zakat fitrah, atau zakat yang melibatkan harta simpanan, atau zakat yang melibatkan perniagaan, atau zakat yang melibatkan hasilan tanaman, atau zakat yang melibatkan hasil dalam bumi seperti emas atau minyak pada hari ini, biji besi dan sebagainya, itu adalah sumber-sumber bagi sebuah kerajaan. Di samping sumber-sumber yang lain, hasil bumi dan sebagainya, menjadi sumber kerajaan. Maka itulah kewajipan terhadap harta yang dikenakan kepada rakyat oleh pemerintah. Maka dikala mana pemerintah berhadapan dengan kesulitan kewangan yang tidak cukup untuk menampung keperluan negara,
sama ada untuk perbelanjaan negara atau untuk pembangunan negara, maka dikala itu ada kewajaran untuk pemerintah mendapatkan hasil dari rakyat dengan cara cukai. Tetapi ada syarat-syarat yang dikenakan. Asasnya semaksima yang boleh tak ada, tak dibebankan pada rakyat, melainkan itu saja. Dalam konteks Malaysia, oleh kerana zakat menjadi pendapatan bagi negeri bukan negara, maka boleh kita bincang lebih jauh lagi sumber-sumber yang lain yang diperlukan oleh negara. Ada satu lagi sumber namanya usyur, usyur tijari. Sumber ini yang dibesarkan oleh Umar Ibn Khattab. Usyur tijari merujuk kepada barang yang dibawa masuk ke dalam negara untuk diperniagakan, barang luar. Dan dikala itu barang luar begitu banyak, kerana urusan perniagaan orang Arab memang orang yang dikenali sebagai orang ahli perniagaan, orang Arab Quraisy itu utamanya. Barang luar daripada negeri Yaman datang ke tanah Arab, sekitar Hijaz, Yaman, sekitar Hijaz, Madinah, Mekah dan sebagainya. Dan juga barang daripada Syam, berarti sentiasa ada barang masuk. Orang Yaman hantar barang ke Madinah atau hantar barang ke Mekah, orang Syam hantar barang ke mana, hantar barang ke Mekah. Maka orang Yaman tak perlu pergi lagi ke negeri Syam, orang Syam tak perlu pergi ke negeri Yaman, duduk tengah-tengah tu saja, menjadi tempat pertembungan ahli-ahli perdagangan. Ibarat kita dulu kat Melaka, sekarang Singapura. Maka bila banyak barang masuk, di situlah peluang cukai. Cukai orang luar masuk barang. Maka cukai yang dikenakan oleh Umar dipanggil 1/10. Bahasa Arab sebut usyur. 1/10 daripada jumlah nilai barang. Kenapa ambil 1/10? Kata sebagian ulama, kerana muamalah bil misil. Muamalah bil misil makna kita ikut apa yang mereka buat. Kalau orang Islam pergi negeri Syam, pergi negeri Yaman, ada-ada antarabangsa masa tu kenakan 10% cukai. Maka diikut kaedah yang sama, muamalah bil misil. Ikut cara dia buat, kita buat juga, kenakan 10%. Maka dia mendatangkan hasil yang sangat banyak. Hari ini banyak negara yang mengeluh kerana banyak barang masuk cara penyeludupan, dan penyeludupan menjadi jenayah yang besar, yang beri impak yang besar pada pembangunan hasil, pada kepada hasil negara, menjadi jenayah yang besar. Kenapa berlaku banyak penyeludupan? Jawapannya kerana cukai tinggi. Bila cukainya tinggi, maka orang yang buat masuk barang, dia cari ruang lain, cari lubang tikus. Hak masuk ikut takbah, ikut custom, banyak. Hak masuk lubang tikus lagi banyak. Berah-berah kot sungai tu. Kenapa? Dia kadang cukai tinggi sangat, baik masuk kau ni. Dia berilah pada pegawai custom dan sebagainya, mereka bayar rasuah dengan jumlah yang tidak besar, tak sampai jumlah yang mereka kena bayar pada kerajaan. Kalau bayar 10% masuk kantong kerajaan, bayar kau ni masuk poket pegawai custom. Maka boleh luasa penyeludupan. Bila Umar tengok ada unsur penyeludupan yang agak tinggi, maka apa dibuat oleh Umar? Umar kecilkan saiz cukai. Yang asal 10% kena 5% saja, nisful usyur. Bila dah jadi cukai jadi rendah, menyebabkan orang berduyun-duyun masuk dalam itu, tak pergi jalan lubang tikus dah. Arti konsep untuk menangani penyeludupan bukan dengan naikkan cukai lagi, kurangkan cukai lagi. Ini kaedah yang diajar oleh Umar. Hari ini banyak mana kita ketirisan hasil cukai kerana lubang tikus ni. Rokok dalam berita harian pernah dibincangkan, saya ingat dalam 3-4 minggu lepas, satu tulisan dibuat oleh wartawan, bagaimana kehilangan hasil yang begitu banyak melibatkan rokok yang masuk ikut cara-cara penyeludupan ni. Kenapa begitu? Sebab cukai rokok tinggi. Oh, kalau kita kena perendah. Kena perendah ha? Oh, kena perendah nanti ramai isap rokok. Kita naikkan cukai agar orang kurang merokok. Bila kita kurangkan cukai, orang kurang merokok, begitu.
Orang makin banyak merokok, tak juga. Tuan-tuan, nak selesai masalah rokok bukan nak cukai. Nak selesai masalah keciman ni bukan potong subsidi gula. Ini cara yang salah dalam berfikir. Orang dan nak isap rokok, dia tak boleh cara hak tak cara betul, cara tak betul dia buat. Rokok-rokok sebenarnya gudang garam ni begitu banyak, boleh luasa. Tanyalah orang berniaga tu. Bila rendahkan cukai, maka dia masuk cara betul. Bila masuk cara betul, sebab cukai tak tinggi, maka masuk kantong negara. Kalau masuk cara tak betul, masuk kantong bukan negara. Poket masing-masing, poket pegawai kastam. Kita rugi cukai. Ini sistem Umar. Menyebabkan hasil pendapatan negara zaman Umar meningkat daripada usyur. Menampung perbelanjaan negara. Kaedah macam ni patut kita gunakan juga, kaji tengok macam mana. Sejauh mana kesan turun cukai kepada peningkatan hasil. Kalau kita kata macam mana kaedah turunkan cukai menambah pendapatan negara pada kereta, menerusi kereta sebagai contoh. Hari ini kita bayang dengan cukai kereta yang tinggi, kerajaan dapat hasil banyak. Kalau kita rendahkan cukai, rendah cukai, kerajaan dapat hasil sikit. Betul ke? Zaman Umar tak begitu pun. Rendahkan cukai, lagi banyak orang beli kereta, lagi tinggi hasil. Ini cara. Bila kerajaan tak cukup juga hasil masuk, cara usyur pun tak cukup juga kerana perbelanjaan tinggi, maka di kala itu kerajaan boleh ambil cukai daripada rakyat, tapi ada syarat. Apa syaratnya? Syaratnya ialah cukai tidak dikenakan pada semua lapisan masyarakat tanpa mengenal kaya dan juga miskin. Bila cukai kena pada semua orang, kaya miskin, maka tak boleh, hukumnya haram. Kerana orang yang kena cukai hanya orang berada. Kalau orang yang tak mampu, dia tak kena dikenakan cukai. Kerana itulah kita menyatakan sistem yang nak dibuat, yang akan diwarta, dimulai, dikuatkuasakan pada bulan, pada tahun 2015 nanti, yang nama GST, Good and Service Tax, ini adalah bercanggah dengan Islam. Sebab dikenakan pada barang-barang yang sangat banyak tanpa membezakan kaya dan miskin. Nak beza macam mana bila kena cukai pada barang? Tak ada beza dah. Orang miskin beli cawang pun kena cukai, orang kaya beli cawang pun kena cukai. Dia kata ada barang hak tak kena, kepengecualian. Kalau ada barang tak kena, mana banyak hak kena? Kalau buat senarai, barang ni je kena, mana banyak hak tak kena? Sekarang ni pengecualian, barang tak kena, mana hak lain kena belaka? Sikit je hak tak kena. Kaedah ni salah. Ada orang berpandangan, dia kata tak boleh laksana GST sekarang kerana keadaan pendapatan rakyat belum mencapai tahap yang bolehkan cukai diambil. Saya kata, bukan kerana itu cukai tak boleh diambil. Tak boleh diambil hari ini, esok dan sampai bila-bila. Kalau sistemnya sistem GST yang kena pada semua orang, kena fikir cara lain. Sistem yang sedia ada, cukai yang dikenakan kepada para peniaga menerusi barang-barang, itu lebih baik berbanding cukai yang akan dikenakan pada semua orang. Oh, dia kata yang tu banyak berlaku ketirisan. Kita cuba kutip cukai, tapi orang lari cukai ramai. Lari cukai sebab cukai tinggi. Makna kita kena selesaikan keadaan macam mana nak dapatkan hasil yang maksimal dengan sistem yang telah sedia ada, menusi cukai barang-barang hak masuk. Bukan dengan kenakan pada semua orang, kecil, tua, muda, kaya, miskin. Yang ni tak boleh, ikut keadaan Islam tak kena. Sama juga cukai pendapatan. Kalau nak dikenakan cukai sebab rakyat negara tak cukup hasil, nak kenakan cukai pendapatan, cukai pendapatan kena pada hanya orang yang berada. Kalau mereka lari cukai, tu cerita lain, selesaikan permasalahan itu. Bukan dengan hapuskan sistem itu dan buat sistem yang mudah bagi kerajaan nak kutip cukai tapi kena pada semua orang. Yang ini bercanggah dengan Islam. Maka saya menegaskan GST hukumnya adalah haram. Walaupun orang duk bantah pandangan saya, ada mufti tak setuju pandangan, itu dia punya masalah. Tapi kita kata ni keadaan Islam, hukum tetap hukum yang kita kena tegaskan. Apatah lagi cukai tak boleh diambil, diketambah lagi syarat, iaitu hasil masuk negara tadi dibelanjakan tanpa ada sebarang ketirisan.
Kalau berlaku keterisan, kantong negara tak cukup sebab tiris, sebab bocor, maka tak boleh ambil cukai juga. Satu lagi syarat, tak boleh membazir dalam penggunaan harta negara. Kalau berlaku pembaziran, pembaziran jadi sebab pada kantong negara kosong, maka cukai tak boleh ambil. Soalan kita hari ini, kantong negara bermasalah pada hari ini yang diiktiraf oleh pemerintah, adakah kerana hasil tak cukup atau kerana pemborosan dan ketirisan? Haknya jawab sendiri. Saya lontar soalan itu sebagai penutup kepada kuliah kita pada malam ini, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, mana yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada malam ni saya datang dan saya nak mohon sumbangan tuan-tuan untuk bantu saya menyelesaikan keperluan rakyat saya pada hujung tahun. Hujung tahun ni ramai masuk sekolah, orang miskin ramai, orang ke laut pun ramai. Yang saya dah agih baru 180 orang. Tu baru satu kampung namanya Pengkalan Maras. Baru satu dun, saya ada 4 dun. Di dun saya seorang takis sendiri tak bagi lagi. Yang tu ramai dekat 250 orang. Dan ada satu lagi grup ibu-ibu tunggal yang nak kena bagi sumbangan untuk masuk sekolah ni dah terlewat. Yang tu nak bagi RM200 seorang. Ada 160 nama. Kali 200, 32,000. Boleh tahan juga. Nak cari duit. Jadi kalau ada ihsan tuan-tuan yang nak bantu saya, belakang ada ni ke? Dah sejadah eh? Bagilah. Sekadar hak boleh. Dapat 100,000 tak apa dah malam ni. Tak boleh banyak, bagi sikit mana hak mampu, insyaAllah. Saya bukan mari sokmo, saya sekala je. Ni pun lapang, telefon Abang Fadil kata ada kosong tak nak mari ceramah. Dia batal ustaz lain. Bagi laluan pada saya pada malam ni. Terima kasih banyak. Aku long kali haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bihaqqi imanina ya khatamil anbiya wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.